Iya, gara-gara gue pakai baju hitam. Kalau gue naikin baju gue gini kelihatan. Kan gue pakai baju hitam soalnya. Susu Ultramax. Hari-hari muka gue di TikTok dia ngomong kasar terus. Spilight Maiden. Gue masih banyak kayaknya guys foto-foto dia yang jelek-jelek guys. Ntar ya, gue cari dulu ya, sabar. Either ways I'm still looking. Sabar, gue coba cari dulu. Foto WA gue ada hampir 4000an anjing. Terang gak guys? Mana lagi ya? Still looking. Sabar guys, gue sambil buka lagu. Jangan cepu ya bangsat. Sabar lama. Ih. Gak ada. Fotonya cantik-cantik. Dia kirim gue selalu foto yang mukanya pas cantik-cantik guys. Sometimes I'm watching somebody too. Cepet anjing. Masih lama. Turun ke apart itu jauh guys. Foto ayang yang cantik. Kalian gosip apa guys? kalian gosip apa guys? Hang lo, apain gue hang? Ya, aku kasih lihat mereka foto kamu yang cantik. Cantik beneran guys, apa cantik bohongan? Iyalah. Angat, thinking banget sih. Ayang makasih bittersweetnya. Mama yang banyak. Tuh guys, aku tuh gendut karena Hengki tahu. Hengki ngapain gue sih guys? Gak ada yang ngapain. Kamu ngapain aku? Kamu nunjukin foto aku sama si Wan ya? Cantik kok, emang kenapa? Itu cantik kok. Kan aku bilang cantik, gak ada yang kenapa-napa. Ayang, pukul kamu ya. Jelek itu. Jangan. Cantik kan guys? Jelek. Cantik emang, cantik. Siapa tuh, bidadari mana tuh? And make you happier now. Bidadari mana tuh guys? Cantik banget Maiden, ya ampun. Iya, makasih guys. Ah, cantik banget Mei. Iya pak, cantik banget. Goib. Makasih guys. Maiden mirip Alis, emang iya guys. Ayang katanya aku mirip Alis. Kamu mau lihat foto kecilku nggak lihat nih? Mana? Sama adikku. Kok aku nggak punya yang itu? Ah, aku pernah kirim kamu. Gak, belum. Bawa bir, lihat. Aku tuh dari kecil tuh udah nakal tau bawa bir. Ah, sok-sok nakal guys, ditepeleng sekali malah langsung ini pingsan. Kamu tuh dulu tuh waktu sekolah tuh badan kamu tuh kecil banget tau nggak? Lihat. Kamu ada gak yang ini? Ada, aku punya. Adikku ganteng ya? Ini yang kecil adik gua guys. Heatwave bensin kimia.
Hengki kayak napi guys. Hengki kayak napi sumpah. Napi gak pernah dikasih makan. Botak, iya cowo, gue dulu kecil disuruh potong rambut terus guys. Can make you happy or no? Ayang, cantik banget kamu. Hengki, Hengki. Bangsat lu ya. Bangsat lu ya. Sumpah, gue hidupin, gue akan liatin anjing foto Hengki nih. Kalian harus lihat guys. Jangan. No, tuh Hengki, no. Off ya, aku off ya. Jangan dong cintaku, ini kan udah tersebar tapi. Tuh, lihat guys. Guys, kalian mau lihat ada yang pakai cilbab nggak guys? Jangan! Itu aku dimaksa mamaku. Itu mamaku loh guys yang kirim ke dia, nggak tahu gua. Menjadi nyata. Wanna wake up, don't wake up, don't be scared, right? Ya, masa kalian lihat guys, ada video guys. Masa kalian kayak kuntilanak? Wanna wake up, don't wake up, touches me too. Ukti na ukti guys. Sumpah itu gue dipaksa, guys. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Gue dipaksa guys, sumpah guys. Betul-betul gue gerah banget. Terus roknya gue angkat-angkat sampai paha sini. Mama gue kasih ke Hengki anjir. Hengki, lu tunggu ya, Heng. Gua kasih foto lu, Heng. Titit-titit. We coming tonight. Kalian tau gak, Heng? Itu kalau tidur ngorok loh, guys. Mana ada, Heng. Ngomongin diri sendiri. Dia ngomongin diri sendiri, guys. Masa gua lagi enak-enak tidur, tiba-tiba... nangis. Nangis. Itu yang mana? Apa sih anjing gara-gara? Nangis gara-gara kena bully netizen dulu guys. Yang mana? Jadilah maiden yang sekarang yang sering-sering dibully. Yang mana anjing? Yang mana? Ya dulu nangis guys dihujat netizen. Oh itu yang berantem sama Sticky yang kamu marah-marahin Sticky ya? Iya. Sekarang dia udah tahan banting. Hey mama, don't stress. Kalian edit muka dia pakai badan monyet. Be alright. Itu bukan dihujat ayang. Itu tuh dia tuh marah-marah. Aku tuh lagi main Mobile Legend sama dia. Terus dia tuh marah-marah. Dia tuh ngeblem aku. Aku tuh bete dibleblem gitu. Kesel aku. Jadi nggak nangis. Aku tuh sebenarnya strong. Cuman dia tuh bacot banget anjing. Main-main aja deh, kotil. Kalau mau menang jangan main sama gue. Kalau menang ya main sama Hengki no. Tapi Hengki gentle banget sih guys. Hengki langsung marahin dia. Berapa bintang lo? Berapa poin lo yang hilang sini gue ganti katanya. Anjay. Kamu lihat dulu si kecil lucu ya? Iya. Itu rambut kok kayak nenek-nenek sih? Kucing gue dulu kecil lucu banget guys. Kayak aku. Iya, Hengki langsung marahin orang yang marahin gue, guys. Itu admin gue sendiri dimarahin sama dia. Udah, mana sini akun lo? Gue ganti poin lo. Lihat monyet. Kamu jangan roasting anak kita dong. Masa kamu roasting anak kita sih, aneh banget. Aku jadi scroll-scroll ini. Apa? Foto-foto. Jangan masa lalu dengan aku ya. Lucu-lucu. Kelas Hengki, iya kan? Bacot banget nih orang. Enggak, itu masih cantik ya. Masih cantik ya guys ya. Masih cantik ya guys ya. Apa dek, gak ada apa-apa. Bacot banget sih orang ini, kesel gue. Jamet, bapak kau jamet. Ayo gak boleh gitu ya. Aku jadi dihujat jamet. Emang jamet banget kan guys? Mana sih rambut kamu yang warna kuning? Mirip Tante Lala, bapak kau. gue juga punya foto Hengki tuh, sabar. Tapi kayaknya Hengki jarang foto jelek. Banyak tahu foto-fotoku yang jelek.
Emang iya yang? Kayak kamu tuh kalau foto sok ganteng. Either way, wah dia tuh, dia tuh kemarin pas di Bogor sumpah kayak orang-orang kayak keurus gitu guys, bener-bener nggak ngerti dah gue, bener-bener apa ya. Oi, kamu muka aku kamu kasih apa? Kepo. Astagfirullahaladzim, itu yang di bandara ya? Gak tahu, kamu kepo. Ganteng. Itu di bandara. Ah, ya giliran foto kamu AVV semua. Giliran foto aku. Giliran foto aku, ah foto kamu gak ada yang jelek ya, kamu terlalu ganteng sih. Kamu ganteng banget, aku gak kuat. Hengki terlalu ganteng guys, buat di ituin, apa dijelek-jelekin. Tapi foto aku yang lagi nangis itu tetap masih cantik kok. Ya enggak? Yes. Ya aku masuk BTR tahun berapa sih? 2020. 2019 kita belum kenal ayang, kamu masih ngejoki di Pontianak. Sabar aku lihat dulu. Get up, set it. Guys. Batuk banget anjing orang ini. Jangan dong yang aku malu. itu video 2017 anjing. Nah, gua masih ada foto jambu yang ini, guys. Yang dia kasih lihat foto kelinci. Apa enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Iya, emang itu jambu kok enggak kayak jambu sih? Iya. Dulu yang aku screenshot dia gara-gara dia ini pas season 5. Ini kayak pas season 5 deh. India, parah, Cok. Tunggu, ih sumpah enggak ada foto Hengki jelek, guys. Either way, face is what you are. Ayang, ini kamu gemoy banget, tapi yang boleh punya fotonya cuma kamu doang. Ayang! Tapi itu cantik, cantikan dulu ya guys ya. Cantik banget Maiden, cantik banget. Kamu lihat, guys, kalian lihat dulu lengannya segimana, pipinya segimana. Gara-gara gua rawat, sampai kayak gimana. Lo tuh bukan merawat, lo tuh ngasih makan doang, makanya kegedutan sekarang. Dulu bagus badan gua guys, kurus, sekarang agak-agak gedut. Tapi ini lucu sih, kayak bayi, lucu banget guys. Ih lucu ya. Ini fotonya boleh aku doang yang punya, lucu banget guys, sumpah. Kayak dede bayi ya kan. Ayang kamu lihat gak? Tapi sekarang kayak jamet anjing. Nih kamu harus lihat. Ih lucu banget guys. Itu kapan? Pas kamu baru botak. Yang kamu suruh botak ya, gara-gara rambut jamet. Tuh candul gitu kamu terus tuh. Oh iya, makasih candul. Kayak anak bayi kan guys, kayak anak bayi baru tumbuh jembut. Udah aku SS, aku jadi punya tuh. Gak boleh. Ya SS patoknya burik, mampus kalian. Never gonna let you go. Anybody's true. Itu cantik ya. Sembarangan. Kamu aja ngeluh ulang tahunnya kayak gitu. Bro, mulut bodo amat mulut gue. Ngapain lu? Ayang kamu jujur sama aku sekarang, jujur. Apa? Cantikan dulu aku apa cantikan aku sekarang? Cantikan sekarang, kan udah lama aku rawat. Emang dulu gak cantik kok kamu mau sama aku? Apa? Emang dulu gak cantik kok kamu mau sama aku? Cantik, cuman kan sekarang lebih cantik. Pacar kalian kayak gini gak? Enggak ya. Pepe. Oi, anak Pepe memang. Tahu nih si Pepe. Pepe. Bendi ayang seumur hidup, ayang bendi yang seumur hidup. Jangan satu tahun, siapa tahu dia udah tobat masih lagi. Bentar, mau pipis. Ikut, lihat nih. Tapi gue gak punya foto dia yang jelek guys. Foto dia semuanya ganteng-ganteng. Bingung yang jeleknya gak ada anjay. Tapi ini kalian harus lihat ini.
Tapi udah ini guys, pokoknya ini yang paling ganteng ya guys ya. Ini yang paling ganteng sedunia. Ini ganteng banget. Ya kan? Oh! Kak Maiden cantik banget, makasih guys. Kalian mau lihat foto gue sama Iwan gak guys? Gue tuh dulu pernah foto sama Iwan anjay. Kalian harus lihat guys. Tapi ada Heki gak jadi deh. Apa? Gak sayangku. Kenapa? Make me home of falling. Aiden selingkuh, gue gak menyok gak guys. Body and soul. Lihat, gak ada guys. Oh, Tidak. Foto sama Iwan. Kamu masih punya gak, Yang? Masih, kayaknya. Coba liatin, Yang. Punya aku jauh banget nge-scrollnya. Males. Lupa aku di mana? Di WA. Di IG juga ada. Kan kamu kirim pertamanya di IG. Emang iya di IG? Bukan gak sih? Mai, apalagi guys? Alasan. Loh, kok alasan sih aneh? Alasan apa gue? Sabar aku lihat dulu. Wish you were here. Ayang. Aku pengen ketemu kamu. Nanti. Kamu nanti jangan sibuk ya, please. Kita ketemu ya. Iya bilang. You take it up, cause I have. If you carry, carry on the Sumpah itu Iwan jelek banget guys. Dulu kurus banget. Either ways. Iwan dulu kurus banget guys. Sampai Iwan aja mau muntah liat diri dia sendiri, tau gak? Parah. Iya, sampai Iwan aja mau muntah liat dirinya sendiri guys. Gue di situ sih lagi gemoy-gemoynya. Ayang, itu aku foto apa Iwan belum kenal sama kamu gak sih? Iya. Iya, belum ya? Belum kenal kan? Empat. Belum kenal gue sama Hengki guys pas di situ. Aiko set kenapa? Ajak Aiko aja kalau mau. Aiko jangan set dong. Kamu harus kenal sama Aiko ya. Ajak aja. I want you to know. I want you to know. Suruh Aiko kesini aja dan set. Mending kenalan sama ayang gue. Losing control, body and soul. Iko lagi galau nangisin Depen. Iya, apa yang nangisin Depen? Sebentar. Kenapa nangisin Depen guys? Kayak tidak ada lelaki yang lain. Aiko, kamu tuh gak boleh nangisin Depen. Lelaki dunia itu banyak, Aiko. Kamu gak boleh nangisin Depen. Depen itu buaya. Wish you were here. Sebentar, aku coba set live. Kamu mau nge-live ya? Jam 11. Guys, nanti jam 11 ke live tempat Hengki ya. Ayang, tau gak? Aku sama Funi. Funi mau beli baju SMA sama Albert. Kamu mau gak? Kita beli baju apa? Baju SD? Baju SMP. SD dong. SMP ya. Nanti kita main-main ke mall pakai baju SMP. Mau gak kamu? Ih, gak banget kalau ke mall ya deh ya. Kenapa? Kamu harus mau dong. Apa mau? Nanti kita kayak nanti kan Albert sama Funi tuh kayak senior kita gitu. Kita adik-adik SMP. Mau gak? Gak mau. Albert aja mau, masa kamu gak mau? Mana mungkin Albert mau ke mall pakai baju itu, aneh. Albert mau, kamu gak kayak Albert, kamu beda. Bayar dia kalau dia mau, beneran. Albert mau ya, Fun? Albert mau, ayang. Bayar dia kalau dia mau. Terus kamu tahu gak, Albert mau dibeliin baju-baju.
baju sapi sama topi beruang. dia jadi kayak bonekanya Funny. Kamu gak mau dibeliin apa nih sama aku? Kamu mau gak? Kan aku udah ada baju Dino. Oh iya, kamu tapi gak pernah pakai baju Dino. Oh iya, baju Dino yang sama kamu. Ayang, Funny beliin apa? Baju Pepe. Katanya kamu juga harus pakai baju Pepe, kamu mau? Hoax tuh katanya tuh. Gak boleh masuk mall sekarang kalau pakai baju sekolah. Ya udah gak usah ke mall, kan banyak tempat yang lain. Mau ngapain anak SMP pacaran, dek? Ayang, apa? kamu dengerin aku. Pakai baju Pepe mau, tapi di live doang tapi. Enggak. Kamu pakailah sendiri. Funny gak ada jalan katanya. Enggak dulu deh, maaf. Katanya kamu pakai baju Pepe sama Albert. Aku juga pakai baju Pepe sama Funny, terus kita jalan berempat pegangan tangan. Enggak mau dulu deh, maaf. Kayak gini. Ya guys. Koyo bapak kau oyo. Ayang, apa perbedaan oyo sama Raptor sih? Nanya aku. Pernah pergi memang aku. Oyo kenapa? Raptor kenapa? Tanya aku, pernah pergi memang. Katanya kamu di Bogor pergi sama Albert ke Oyo. Ngapain aku ke Oyo? Kan aku ada hotel di sana. Kamu sendiri bilang kata pergi sama Albert ke Oyo. Enggak lah, kan ada hotel di sana sama Albert. Habis beli hotel kemarin. Iya enggak sih, guys. Katanya sampai Albert hamil kata kamu. Tapi Aiko kalau mau masuk Discord kan 10 menit doang. Aku mau live habis itu. Iya, ntar aku temenin Aiko deh. Tapi aku tadi pagi tidur jam 5 terus bangunnya jam 10. Aku kurang tidur. Ya udah, kamu temenin Aiko bentar aja ngobrol, habis itu tidur. Tidur sampai pagi udah. Pagi live lagi itu. Iya, Ayang, nanti pagi kamu mau live bareng aku enggak? Kan tanding, ada screen. Oh iya. Ayang, abis tanding boleh ketemu aku gak? Kayak kita makan aja gitu, giyuk aku boleh? Gak tahu, nanti lihat dulu. Kalau makan aja gak boleh? Nanti tanya dulu, kan gak, bukan aku yang punya BTR, yang. Gak, kamu the waste on. Kamu tandingnya jam berapa? Yang keberapa? Match kedua berarti selesainya jam berapa tuh? Kan abis itu ini lagi, apa? Lihat dulu. Kamu mau ketemu Funny kan kalau jadi datang? Enggak, Funny tuh mau pergi ke ini, pergi ke apa namanya? Funny tuh mau pergi ke venue. Iya kan, kamu enggak datang ke venue. Abis aku tanding kan Albert main tanding lawan Divos. Ya lama kalau di venue kalau kayak gitu. Kita kan mau makan, kita makan terus habis itu baru ketemu mereka. Mau enggak? Belum tahu. Kalau hasil bagus kan pasti ini mungkin boleh. Kalau hasilnya jelek ya gimana? Belum lagi disuruh pulang dulu review terus nggak dikasih libur kan, nggak tahu. Emang iya yang itu ada yang gift telur, rajin menabung. Makasih rajin menabung, semoga rezekinya lancar. Amin bilang yang. Amin. Kayak gini otaknya lola guys. Kayak gitu otaknya ngeresponnya lama banget, gue bingung sama dia. Kayak agak-agak dongong gitu, lo ngerti gak sih? Mulut kayak gak pernah disekolahin. Iya, sumpah kamu tuh kayak apa ngeresponnya tuh kayak lama banget gitu. Kayak kamu tuh ngelamun dulu baru kayak iya, kayak gitu. Parah, lah nanti emang agak-agak dongong, salah gue ngomong. Kamu yang dongong katanya tuh, tuh lihat. Emang rada-rada dongong, mau apa lo? Kamu yang dongok katanya. Kamu yang dongok. Kamu tuh ada rada dongok. Kamu tidak. Lu juga deh. Gue tuh gak dongok guys. Kenapa jadi gue deh? Ya ini viewer kamu kah? Kok pada belan kamu semua sih? Bingung deh aku. Enggak, mereka emang kesel aja sama kamu. Tahu, padahal kan cewek cantik guys. Kenapa sih kalian tuh gituin gue? Min satu kaca. Bacot. I'm a bad girl. Jika kau tak pernah buat dosa, silakan hina aku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Ayang, lagu siapa tuh? Lagu Aukarin. Ayang, ada yang nanya gini.
kamu kira tanya cewek yang kamu suka tuh gimana sih? Yang kayak kamu. Mana ya? Ya, yang suka minum Baygon. Loh, bapak kau. Kalian mau gak guys punya cewek yang kayak gue? Hengki aja tergila-gila sama gue. Ya gak, Ayang? Iya, Dek. Ya kan, Ayang? Iya, Dek. Ayang, menurut kamu suaraku unyu gak? Jangan suara kayak gitu lah, Yang. Ayang. Nanti ku pukul pakai botol, Yang. Loh, kan bukannya cowok-cowok suka ini, guys, suara-suara loli. Dingin banget di sini, kayaknya aku harus beli selimut deh di sini. Kok jijik sih? Biasa cowok-cowok tuh suka suara loli, guys. Heki gak suka. Kamu semua suci, aku penuh dosa. Tapi Heki gak suka anime sih. Dia gak nonton anime, guys. Ya kan, Ayang? Heki gak ngerti anime. Heki gak ngerti film Korea. I don't like anime. Because I gak ngerti. Kamu gak ngerti ya? Because I gak ngerti anime. What Sam, me too, guys. Aku juga. Ayang, matamu katanya. Ayang, masa kamu, aku gak boleh panggil kamu Ayang. Ayang itu band lah dia. Kamu nih bla-bla-bla itu loh. Kelihatan. Dia ngomong kontol terus. Mana sih bla-bla-bla-bla-bla nih. Anak dajal memang bla-bla-bla-bla-bla nih. Udah aku band. Nge-freeze. Guys, tau gak kenapa Hengki tuh gak peka? Kenapa Hengki tuh gak so sweet? Karena dia tuh gak nonton film Korea. Jadi Hengki tuh gimana ya? Jadi Hengki tuh kayak gak bisa nge-treat wanita seperti Wanita peka. Tidak malu. Lulu alay. Tuh, Ayang, aku tuh dihujat mulu, pusing. Siapa yang kepeka gua? Kok aku yang? Emang kamu ngomong apa? Gak tahu. Oh, selimut. Oh, kamu mau dipeluk? Oh, aku mau beli, bukan mau dipeluk, blok. Di sini dingin banget. Apa sih, Bima? Alay lu semua, Dek, bapak kau. Ya dingin, beli selimut lah, anjing. Lah yang bilang dipeluk siapa? Orang perlu selimut bukan dipeluk, apa sih? Oh, kamu belain viewer ya, gak belain aku? Tapi memang aku butuhnya selimut. Iya tuh. Gara-gara kedinginan. Ayang, misalnya gini, ada pilihan nih, dipeluk aku atau selimut, kamu bilang mana? Kamu. Memang iya. Tapi kan aku gak menghangatkan. Aku cuma bisa peluk kamu doang. Kaki kamu masih kedinginan. Ya udah, pakai selimut lagi. Terus kamu tetap pilih aku apa tetap pilih selimut? Yang serbaguna yang mana, guys? Selimut apa sih, Mei, guys? Aku dong. Emang iya. Lebih berguna aku dibanding selimut. Selimut kan benda mati, Ayang. Gak bisa kasih kamu kata-kata cinta kalau aku bisa. Iya enggak? Either way, yes. Berarti ke intinya kamu milih aku milih kamu. Bentar, Yang, 5 apa? Menit aku restart ini PC dulu. Elgato aku gak keluar, wait. Nanti aja lah, ya. Nanti langsung suruh pindah ke aku, sebentar. Nanti aja lah, males banget. Ya udah deh. Tante musum, yaudah, restart dulu lagi, restart aku tungguin. Gak mau. Yaudah, restart aku tungguin cepet. Nanti kan langsung pindah ke Hengki ya, guys ya. Kenapa emangnya? Dih. Ayang, yaudah sana restart PC, aku dimarahin. Apa? Sana restart PC, aku dimarahin. Enggak. Katanya hari 2 menit lagi. Katanya ribet banget Maiden jadi cewek, katanya kayak gitu. Enggak, Ayang enggak ribet. Kamu emang aku ribet, Ayang? Enggak. Kamu besok pagi lah jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 8. Jam 9, 10, 11, 12, 3 jam aja. Kamu bilang viewer dulu. Guys, besok aku. Kok lagi 3 jam sih? Katanya mau ngejar paling tinggi. Kan MPL mulai jam 12.
Oh iya, jam 1 MPL. Oh, ya udah 4 jam berarti. MPL mulai jam berapa, guys? Besok aku live pagi, guys, jam 9 sebelum MPL mulai. Kalian nonton ya. Iya. Ntar aku harus lebih siang, ntar kamu ngobrol ntar. Cium dulu. Yah, guys, baru minta cium dia udah langsung restart visit. Ente. Aku baru mau minta cium, mukanya udah nge-please, guys. Alay, emang gue alay, ngapa lu alay sama cowok gue, bukan sama bapak kau. Kalau alay sama bapak lu, baru lu marah-marah ngatain gue alay. Ya kan gue alay sama cowok gue, ngapa? Gak boleh, aneh. Cowok gue aja suka sama gue meskipun gue alay, ngapa? Bapak lu tuh si Eki, hah? Bapak lu tuh, no, sebelah gue tuh bapak lo, kan bukan. Gak jelas nih orang-orang. Alay, ya suka-suka dong. Suka-suka dong cowok gue. Eh, itu cowok-cowok gue, guys. Heki juga suka dialain sama gue. Kenapa kalian marah-marah? Aneh. Heki buktinya cinta mati sama gue. Kalian aja yang buta. Kalian sebenarnya tuh pengen juga kan punya cewek kayak gue, alay, gemoy. Kan gue tuh gemoy sebenarnya, cuma kalian tuh yang kayak apa ya? Iya kan, iya kakak Maiden tuh sebenarnya gemoy banget. Itu kan, gue tuh emang gemoy banget, guys. Kalian tuh sebenarnya iri sama Hengki gak punya pacar kayak gue. Dasar orang-orang aneh. Gak dulu maaf. Ya? Iya cintaku. Kok elgatoku gak keluar ya? Kamu cepet banget sih ninjanya. Elgatoku gak keluar, anjay. Iya sama nih, elgato aku juga rusak-rusak mulu. Kesenggol dikit langsung hilang. Kayak kita harus beli elgato tanam gak sih, ayang? Laptop mana ada elgato tanam? Ada PC aja ya. Alay deh. Ayang, aku diejek alay. Kamu suka gak sama aku alay kayak gini? Suka. Suka. Sabar ayang, elgatoku gak keluar, anjir. Ayang suka banget apa enggak? Suka banget. Tuh kan, guys. Nah, ada keluar. Streamer ngadu. Duh, ngapa dek? Kan ngadu sama ayang gue, bukan sama bapak kau. Tembok, biarin tembok kan ntar kata Heki bisa dihancurin. Dak. Ya gak ayang? Tuh, nanti tembok bisa dihancurin sama ayang gue, guys. Tembok kan emang bisa dihancurin kan? Kata-kata Heki itu gampang, nanti kita hancurin sama-sama katanya. Cak. Terpaksa. Terpaksa. Ayang, emang kamu terpaksa sama aku pacaran? Enggak tuh. Orang ayang aku gak bilang terpaksa. Kamu cinta kan sama aku? Yes. Bilang, aku cinta ayang so much. Yes, aku cinta ayang so much. Dengar gak guys? Heng, katanya mereka gak denger, Heng. Kurang kuat, Heng. Aku cinta ayang so much. Iri gak? Iri, alay. Kamu udah mau mulai live, ayang? Ya, aku mulai ya. Enggak, tunggu lebihin semenit dulu dong aku biar masuk. Oh, udah. 22 aku 2301, guys. Daktik duk melulu. Kamu live sama siapa? Sama Albert kayaknya. Emang Albert ada. Albert mau live sama kamu. Cuman belum, ngobrol-ngobrol dulu bentar. Oke sayangku, ngobrol aja sama aku tapi viewer kamu galak ya, aku males. Aku waktu itu pernah nongol di room kamu, viewer kamu pada nyerang aku. Itu aku no face cam. Viewer kamu galak, males aku. Itu kamu, aku no face cam, guys. Tidak. Kamu suruh pindah dong. Guys, pindah ke Heki ya, karena aku mau off. Aku live ya. Ya, aku pindah ke Hengki, guys. Semuanya, guys. Terima kasih udah menemani aku live.